Ocon Secek Raja Nator Cukan Angin Secek Tandesa Sekatetian Kabupaten Bengkalan Jam Situng Siang kurang lebih 30 menit tak nanging akibat aki kasurang warga tadi korban loka puluhan kajuan ropu situng sepeda motor roda telok rosak cukan ngakibat aki gedung Roma kedua nareng-reng kampung sekep kelurahan Majakadinto ropu. Selain akibat aki gedung Roma Kadinto ropu, angin secek tanah Kadinto cukan akibat aki bagian atas Roma naring oreng Kadinto cukan ancor. Sengkena kangku sementara ring segedun Roma tor dua anan ngungsi dak Roma tretan nase berdaya dan Romana. Untung akatetian Kadinto tak ada korban. Namun ring segedun Roma Kadinto ngarep aki dak pemerintah daerah ngoleh perhatian kangku bisa meringan aki bebana kangku mata pak kabin Romana se ancor amar ke katetian Kadinto. Nuril anak dari ring segaduan Roma Kadinto ngatoraki ebak to katetian ojan tor cukan angin secek tandesa bak to aban badi mandi tor ebak to abu dari gedunga keker aban buru dari Romana kalaban tretan tor ring sepo binen tor sampona Kadinto aban ngeding pada suara tembok Romana seropu. Kejadian itu seperti apa situasinya? Sebelumnya itu kan gerimis sama angin-anginnya. Terus saya pas lagi mau mandi, terus pasirnya itu udah kena ke badannya saya langsung kabur gitu. Jadi langsung kabur, panik, langsung keluar. Terus setelah itu hujannya agak deras, terus sama anginnya langsung. Jadi saya sama ibu sama adik kumpul di sini, di rumah sebelah sama ada rumahnya family ini. Sedangkan PLT Sekda Kabengkalan Pedi minta DLH kangkui moker dahan torcukan kajuan seampun lebat torrapu kangkui ngantisipasi dampak angin secek tandesa sekatetian Kabupaten Bengkalan dalam dua redimin. Torcukan minta BPBD kangkui apento masyarakat secapo bencana tor marengi bantuan. Yang pertama antisipasi itu karena ini angin, kita memerintahkan DLH untuk memotong pohon ini supaya lebih ramping dan tahan angin. Yang kedua, masalah rumah sakit dan lain sebagainya itu kita koordinasikan supaya segera tertangani kalau ada korban. Yang terakhir, kita siapkan di BPBD agar korban-korban yang tertimpa masalah dan dia itu kurang mampu, kita beri bantuan secukupnya sesuai dengan kemampuan. Dampak ocen torcukan angin secek tandesa Kadinto tak nanging akibat aki kasorang warga tetik korban tor puluhan kajuan Bengkalan Kota ropu. Namun cukan akibat aki benyan kajuan torcukan papan reklame akses Suramadu tor jalan raya ketengan Burne Kadinto benyak seropu. Muhammad Sahid, JTV.